Ya, kita sekarang ada di Stadion Dipta Gianyar. Mana Jun? Gak tau. Klik. Mana coy? Lihat coy. Rame kali. Rame bro. Pertandingan masih kurang lebih lagi 2 jam. Tapi udah serame ini. Kayak udah selesai dong. Kayak selesai, udah selesai. Pertandingan di sini apa di dalam sih sebenarnya? Ramenya di sini. Ini kita dari depan Bali United Cafe. Penonton Bali juga ada. Tas hujan sama kamera. Ada bawa korek? Nggak, rokok soalnya. Nggak, kamera. Ya, celananya bawa. Padahal masih beberapa jam lagi bro. Ini baru jam berapa ini? Pertandingan masih lama pemirsa-pemirsa. Kira-kira koreo apa yang akan dilakukan? Hah? Di atas kalau bisa. Di mana? Apa? Di mana? Hah? Di atas. Tinggal di rumah sakit sangat yang kini. Oh, akhirnya sampai di tribun. Panas yang linggu. Kita milih yang di tengah-tengah aja. Juga boleh. Jadi kenapa harus nyari tempat kayak gini? Karena tidak semua dari stadion itu ada kursinya. Jadinya kalau misalkan kita duduk di kayak gini, di depan tuh nggak ada orang yang ngalangin. Itu enaknya, kalau duduk duluan ya di tengah-tengah. Sekarang jam berapa, Yan? Jam 5. Agak kelihatan nggak sih? Di sana ada bonek tuh, sudah hampir memenuhi setengahnya dari tribun sayap selatan. Di sana di tribun sayap utara masih sedikit. Jadi pada hari ini tanggal 18 September. Jadi kita akan melihat pertandingan big match dan juga mungkin penentuan untuk melihat apakah masa siap tidak. Ini lapang lapang rumah licu. Ya, dari jam 4 di sini matahari terik-teriknya kita melihatnya di sini.
demi. Dan orang ini baru datang. Orang ini bangke. Bonek baru sini. Iya Pak, saya ini ternyata di Tribun Selatan juga ada bonek yang mukul. Pokoknya di sebelah kiri banyak tip fansnya, yang kanan tuh ada bonek disekat sama Pak Polisi. Rasanya kemarin dibilang tribun sayap utara dan sayap selatan, mungkin karena memang kepenuhan mungkin ya, yang nggak tahu juga sih. Dan NSB di sana sudah mulai full, sudah full kayaknya juga. Tapi dan supporter di sebelah sana masih agak sepi sedikit. Ya, semoga semuanya aman terkendali. Bali United, Sumatera Dewata dan juga Bonek tetap bersaudara. Pemirsa, sudah 3-0 pemirsa-pemirsa. Aduh. Tapi NSB masih semangat pemirsa-pemirsa. Mantap NSB. VIP juga sudah mulai pulang. Wah, Tribun Timur sudah mulai berkurang. Aduh, tolong jangan pulang. Please tetap dukung kami, tetap dukung Bali United, jangan pulang. Jangan pulang, please. Panas-panasan di sini. Ini kayaknya perlu endorse nih, endorse pemirsa muka kecoh.
Dari Surabaya langsung nih? Kediri. Mantap. Inilah supporter-supporter Surabaya yang juga turut membantu membersihkan stadion Dipta. Mantap jiwa. Sudah 4 jam kita di 4 jam dari jam 4 terus dari dalam dan baru minum sekarang. Baru nyentuh air. Baru nyentuh minuman. Oh ya, tenang, Jok. Oh. Tayangin ini ya, Jok. Tulisan klubnya udah tayangin jadi enggak sponsor ya. Wih, mantap woi, tukar jersey, tukar jersey. Siapa yang tukar jersey? Kau orang Surabaya juga. Hey, Riasis Max. Aduh. Aku pindah, Cok. Aduh. Siap, Rio. Woi. Mantap. Pak Surabaya Bone. Kambone sekarang. Aku jadi Bone. Mantap. Inilah koneksi Bali dan Surabaya. Seorang tukar jersey, bro.